Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kita akan ngelanjutin perjalanan kita di RL Craft. Gua nggak tahu si Bambang kemana karena ya kemarin kita tinggal di sini dan gua langsung turun terus tiba-tiba dia hilang. Kata kalian itu adalah ngebug. Dan katanya dia sebenarnya masih ada di situ. Coba relog aja bang, pasti ada. Gue balik lagi hilang, seriusan hilang, sumpah nggak tahu kemana. Bersama sadelnya hilang, gue nggak ngerti coy. Gimana ini? Tolong bantu gue ya. Dan ya makhluk yang kemarin ngejar gue udah nggak ada ya. Dan kata kalian tuh makhluk bisa ditem, bisa dijadiin alat untuk terbang ya. Tapi gue nggak berani coy. Gue aja masih nggak tahu itu gimana cara nyalahin campfire ini. Terus, gue gak tahu gimana cara nyalain campfire ini. Gue udah punya matchbox, tapi gue nyalain gak bisa gitu. Tuh, coba, tolong di komen, coba kasih tahu gue gimana. Coba cara nyalain campfire ya, tolong. Gue udah buat susah-susah nih campfire, gak bisa dipakai nih. Oke, kemarin gue coba sedikit exploring dan gue sedikit naikin level. Ya, gue sedikit naikin level nih. Attack gue sekarang udah 7, mining udah 4, farming. Gue lagi farming tuh, gue lagi mencoba untuk farming ya teman-teman ya. Mencoba untuk mendapatkan XP dari farming. Tapi sejauh ini nihil sih, gak tahu kenapa ini gak tumbuh-tumbuh. Cuman satu yang tumbuh yang gitu doang. Atau mungkin ada cara farmingnya sendiri atau gimana, gue gak ngerti juga. Tapi ya sudah lah ya. Ternyata di belakang rumah kita ada sesuatu coy. Dan gue gak tahu itu apaan. Jadi alangkah baiknya kita coba ke situ ya. Oke. Wow, ada chest tuh ternyata cuy. Ada chest ya ternyata. Oke. Kosong. Oke, gue gak tahu ini tempat apa. Mungkin kayak mercusuar gitu kali ya. Kayak bentuknya kayak tower gitu doang sih. Gak ada apa-apa ini. Oke, gak ngerti juga gue. Ya udahlah ya. Di video kali ini, tunggu bentar. Gue pengen ini teman-teman, apa sih? Pengen mining ya. Karena kita butuh mining cuy. Kita perlu level supaya kita bisa pakai armor yang ini bisa sekali nih. Kita coba aja. Hey, dah. Kita udah bisa pakai armor yang chainmail ya. Kalau gitu kita pakai sekarang aja ya. Tadi gue pengen naikin level itu sama kita mau nge-mine ya. Pengen cari iron, item-item iron gitu-gitu teman-teman ya. Sekaligus gue pengen leveling juga sih di goa-goa gitu. Kita cari goa. Gue udah ketemu goa ada di sekitar sana. Ntar kita coba ke situ aja bentar ya. Ntar kita coba ke situ ke goa. Tapi sebelum itu gue akan coba untuk pakai item ini ya. Ini lumayan banget nih, chain helmet. Oke. Buh. Ganteng gak nih orang gue. Aduh, ini kita punya iron pet armor tapi kuda kita hilang gitu kan. Sedih banget si Bambang. Sebelum itu gue akan bikin papan dulu untuk memorial si Bambang ya. Karena Bambang sudah tidak bisa ditemukan. Gue gak tau kemana. Pasti mati sih sama yang kemarin itu. Kurang ajar emang tuh yang kemarin ya. Bener-bener itu. Hewan apa itu? Hawk namanya ya, parok gitu. Dia pasti mati guys. Rest in peace Bambang, kita akan taruh di sini. Di depan rumah gue banget gitu kan. Dia mati di sini cuy. Jadi gue akan buat di sini. Rest in peace Bambang. Oke. Gue akan kasih dia makanan ya. Nih. Daging babi. Let's go coy. Kita akan menyelusuri gua teman-teman ya. Dan sekalian gue pengen mining di situ ya. Ini jalannya berisik banget gitu ya kalau pakai chain armor ya. Berisik banget loh. Mengganggu banget ini, enggak bisa dimatiin kah? Waduh, hewan itu tuh. Nah, ini nih guanya nih. Bener-bener ketemu gua di sini guys. Tuh apaan lagi? Udah ada yang nyambut gua enggak tuh? Witch. Halailah. Gimana cara ngalahinnya cuy? Pakai ini mau enggak mau ya. Mau enggak mau kita ngalahin pakai ini. Bisa enggak? Pakai ini ya, mau gak mau ya. Mati dia pasti. Mati gak tuh? Mati gak? Belum mati dong buset. Mati. Yes, mati. Oke. Sekarang kita akan nyalain di sini. Oke. Kita nyalain satu-satu teman-teman ya. Torchnya ya. Karena di sini torchnya masih nyalain sendiri coy. Oke, ini gelap banget sumpah. Oke. Buset. Waduh, ada creeper gak tuh di situ? Tenang. Creeper easy, guys. Wah! Come here creeper. Musuh setiap para pemain Minecraft ya. Mampus tuh.
Easy ternyata ya. Easy kalau udah pakai senjata ini, coy. Langsung ketemu iron gak tuh gua. Nice. Nice. Kita sangat butuh iron ini. Oh, by the way ini gelap banget, coy. Bahaya banget. Kita akan taruh di sini. Ya. Gua takut tiba-tiba mati gitu kan. Oke, kita akan coba untuk mining iron ini ya. Waduh, zombie nih. Wah, kita bisa masuk lebih jauh lagi, cuy. Tapi di sini ada koal, gue pengen ambil koal dulu dan bentar kita bunuh dulu ya ini ya. Ini ngeselin banget nih zombie ya. Gila nih senjata OP banget sih. Gue rekomend banget teman-teman nih pakai rapier sama saber ya. GG banget ini senjata sumpah. Ada iron lagi tuh depan gue langsung. GG. Mantap, ternyata gampang dapat iron ya. Cuman butuh levelnya aja nih. Naikin levelnya lumayan susah nih. Oh my god, what is that man? Apa itu? What? Oke, okay. Oh my god, creeper. No. Apa itu anjay? Gue diserang sesuatu, invincible, gue gak tau apaan itu. Die. Oke. Itu apaan barusan, sumpah. Gue gak ngerti guys itu apaan barusan. Gue kayak tiba-tiba diserang sama kayak makhluk tidak kasat mata gitu anjay. Gue gak tau apaan itu. Di sini banyak iron ore cuy. Mantap jiwa nih. Panen kita panen iron cuy. Bentar lagi kita akan full iron nih armor kita ya. Tapi butuh defense level 8 cuy. Nah muncul lagi kan tuh. Bunyi kayak gitu. Abis bunyi kayak gitu tadi langsung ada kayak hewan tak kasat mata gitu nyerang kita. Horror ternyata ini ya Minecraft ya. Siapa yang bilang Minecraft bukan game horror? Horror coy. Ngeselin juga gitu. Oh my god. Sini lu. Die. Sumpah di RLcraft guanya tuh horror banget guys. Padahal Minecraft tuh harusnya gak horror loh. Ini horror banget loh perasaannya. Ambience dapat banget sih sumpah. Oke. Kita akan menjelajah lebih dalam. Oke. Ini Minecraft kok jadi kayak horror ya? Sumpah. Bunyi apaan itu sumpah? Bunyi petir tapi begitu banget gitu bunyinya ya. Oke, kita lanjutin ya. Ini bisa ke bawah lagi nih, buset dah. Sini aja. Oke. Kita langsung ke bawah aja kali ya. Oke deh, kita ke bawah aja ya. Kosong, enggak ada apa-apa. Nice. Alright. Kalau gitu kita berhenti sampai sini dan kita coba ke sini kalau gitu ya. Hati-hati cuy, di sini kalau misalnya gelap, itu suka kayak ada monster enggak jelas gitu yang nyerang kalian. Makanya sebisa mungkin tempatnya diterangin ya. Nah. Apa itu iron ya? Oke. Gue butuh iron jadi gue akan ke sana. Iron. Nice. Ternyata enggak susah-susah banget dapat iron ya. Gue kira kayak bakal susah gitu loh di RLcraft ini untuk mendapatkan semua item, ternyata enggak juga sih. Dapat-dapat aja nih. Paling yang susah dapetin diamond gitu-gitu kali ya. Mungkin kalau udah paling bawah monsternya makin susah kali. Di sini sih enggak ada monster dari tadi ya. Matchbox gue pun mau hancur cuy. Aduh, gawat nih. Oh iya, dan kata kalian kalau mau torch yang enggak habis-habis ambil dari villager kan. Tapi itu pun terbatas cuy. Enggak bisa banyak gitu kan. Oke, buntu. Kayaknya gue mesti bikin tempat sendiri deh. Bikin ini sendiri kali ya. Sekarang gue kedalaman berapa sih? Gue nggak bisa lihat, sumpah. Gue nggak bisa lihat sekarang gue ada di kedalaman berapa. Gue lupa di sini nggak ada koordinat, coy. Oh my god. Gue ingat jalan pulang nggak ya? Ingat lah ya. Oke, nggak apa. Kita akan coba untuk mining, teman-teman ya. Gue butuh air, BTW. Nice banget, sumpah. Di sini ada air. Di sini ada air. Gigi banget. Gue bisa minum ya. Minum. Lumayan ada air di situ sumpah. Kayaknya kita kemana-mana mesti bawa bucket deh. Sumpah ini gue udah di kedalaman berapa ya? Gue udah dalam banget coy. Nggak dalam banget sih, cuman udah lumayan dalam lah teman-teman ya. Ini akan rada membosankan sih, jadi akan gue skip aja kali ya, karena ya mining gitu kan pasti ngebosanin sih. Tahap paling membosankan di game Minecraft coy, mining ya. Oh my god, gue udah kedalaman berapa ya? Ini udah dalam banget sih. Sumpah gue gak bisa lihat kedalaman gue coy. Jadi gue gak tahu nih udah kedalaman berapa untuk mencari diamond ya. Oke,
Oke, kayaknya mendingan kita keluar dulu deh ya nggak sih? Kita mendingan explore dulu guys, karena percuma juga gitu kita dapat diamond tapi kita nggak bisa pakai gitu kan. Jadi kita mendingan kita naikin level dulu sih. Kalau menurut gue ya, ini kita punya 10 level, kita pakein aja ke tech supaya kita bisa pakai iron ya. Dan kita naikin ke defense supaya kita bisa pakai iron armor. Wow, di sini ada gue lagi guys. Aduh, jiwa berjelajah gue itu loh. Kayak pengen berjelajah gitu loh. Dan di sini banyak iron, gue ambil dulu deh. Oke. Wah, gawat nih. Gue pengen berjelajah coy, gawat. Oke, ini gelap banget sih. Dan di sini ada ini lagi, air lagi. Dia masih ke dalam lagi, guys. Buset. Aduh, wah, dia masih ke dalam lagi dong. Oke. Oke, maafkan gue teman-teman, gue akan berjelajah sedikit ya. Ini gelap banget, guys. Kalau kalian enggak kelihatan, tolong diterangin aja ya brightness kalian ya. Buset, dan ini dalam banget, coy. Oke. Bisa sih. Kita berkelana dulu, teman-teman ya. Ini keluar juga kayaknya deh. Gelap banget, buset dah. Oke. Iya, ini buntu lagi sih. Alright. Oke. Penjelajahan kita di gua udah berhasil, teman-teman ya. Lumayan kita dapat banyak iron ore. Dan kita dapat beberapa experience tadi ngelawan monster. Not bad. Oh, kesana masih bisa, cuy. Nah, itu zombie tuh. Sini zombie, lumayan XP. Ada dua lagi, lumayan XP. Nice. Oke, terlalu banyak. Oke. Ada spawner kah di sini? Dan gue butuh air. Gue butuh minum. No. Gue butuh minum tidak? Oke. Kita minum air gua, coy. Tapi ya enggak apa-apa lah. Alright. Oke, ini gelap banget. Terangin lagi. Wow, nice. More ore. Kita banyak banget iron, coy. Mantap. Oh, iron lagi. Ho. Sebentar ya. Nice, kita punya banyak iron ore, teman-teman. Udah cadangan senjata kita udah banyak ya iron ore ya. Buat senjata nih, buat armor, buat tools ya. Ini berguna banget nih iron ore. Episode membosankan ini, tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Namanya main Minecraft gitu kan. Cara untuk memprogres ya, satu-satunya cara adalah untuk mining begini, cuy. Ini adalah cara untuk progres gitu kan. Apalagi di RL Craft ya. Kita butuh buat mining sih. Oke. Gua akan tidur dulu karena ini udah malam ya. Tidur dulu abis itu baru kita berkelana teman-teman ya. Gue pengen jalan-jalan mencari item-item gitulah ya teman-teman ya. Oh my god. Wah, rumah gua diserbu dong sama hewan-hewan begini. Kayak deket-deket rumah gua ini perlu gua taruh torch ya supaya enggak nge-spawn ya, bahaya soalnya ya. Wow, nice banget teman-teman. Kita punya satu stack, cuy. Satu stack iron ore ya, GG. Lumayan nih buat XP nih. Oke. Kita akan ngelanjutin teman-teman ya. Kita akan jalan-jalan. Kita akan sedikit explore. Let's go. Bude, berikan aku kekuatan. Aku akan makan daging babi dulu ya. Baru gue pengen explore ke bagian sana sih. Ke bagian sana ya. Duh, ini kita susah banget cuy karena kita nggak punya ini, apa sih? Nggak punya koordinat. Kita nggak tahu arah rumah di mana sih. Jadi lebih baik kita lurus aja kali ya. Gue takutnya kita kehilangan arah rumah sih. Ini kayak gini-gini apa sih guys? Kadang-kadang gue bingung dah. Ada kayak balok-balok batu gitu, mungkin bekas-bekas bangunan kali ya. Ini apa nih? Jamur kah? Wow, kaget gue. Astaga. Karena lu udah bikin kaget gue, maaf ya. Kau harus mati. Die. Oh. Ah. What? Oh, hewan apa itu? Oke. Okay. Kenapa gue pencet cek barusan? Gak tau gue. Reflek. Oke. Okay. Gampang sih kalah ini untungnya ya. Senjata ini emang OP sih. Sumpah senjata ini OP banget. Ini gampang ini mah. Ini mah gampang. Ini mah gue udah pengen bosan gitu ngelawan ini ya. Sini dah lo. Keluar dah lo semua. Soalnya senjata ini udah GG cuy. Senjata saber udah GG ya. Aduh sumpah. Gue takut kehilangan rumah coy. Gak bohong. Kalau kita gak punya koordinat, gue takut kehilangan rumah sih. Coba kita kesana. Gue ingat rumah gue ke arah sana sih.
kita gue harus terus apalin rumah gue tuh arah di sana tuh. Arah rumah gue di mana dah? Sana ya? Sana kah? Ah lupalah. Ya udahlah ya. Kalau kehilangan rumah ya udahlah ya. Oh ini. Gue butuh dagingnya nih. Dagingnya GG banget cuy. Dia punya efek kayak golden apple ternyata ya. Ah, pasti baby. Baby maka guys. Oke, gue akan yang baby maka sama ibunya ya. Kasihan guys. Jangan jahat lah. Kita ambil bapaknya aja oke. Oke, maaf ya. Oi, gue butuh minum juga. Gue gak tahu arah rumah gue kemana coy. Lupa gue. Wah ini gawat sih. Mending kita pulang dulu. Kita bikin kompas dulu guys ya. Sumpah gue butuh buat kompas sih. Gimana pun caranya. Oh iya dan kata kalian pakai yang namanya Atlas. Map. Ini rumah siapa ya? Rumah gue bukan sih? Bukan kan ya? Rumah gue kan depan air kan? Rumah siapa ini? Halo? Oke. Dia punya seat lumayan. Bucket, nice. Dia punya bucket. Nice. Kita butuh buat bucket untuk minum ya. Kita butuh ini buat minum gitu kan. Oke. Makhluk apa itu? Oke. Oh man. Oh ini makhluk ini. Ini makhluk hina ini ya. Makhluk hina ini nih. Udah pergi kamu, ha? Udah pergi lo. Sini lo, woi. Gak jadi, bye. Rumah gua ke arah sana ya. Ke arah sana. Oke. Kabur. Oke, harusnya rumah gua beneran arah sini nih. Gawat kita kalau kita gak bisa nemuin arah pulang ya. Wow, gua tahu ini. Ini tempat untuk teleport kan ya? Oke. Kita ketemu tempat untuk teleport, guys. Not bad. Dan itu dekat banget rumah kita harusnya ya. Wow, ada gua lagi sih, coy. Nice. Rumah kita di mana? Rumah kita di mana? Gua lupa, coy. Maaf ya. Kamu harus mati. Aku butuh XP-mu. Sorry. Oke. Harusnya deket nih. Udah deket-deket air nih. Di mana rumah gua? Oh my god, mana rumah gua? Oh, itu kah? Oh iya, ini. Oke, deket-deket sini ya. Wow, ada deer. Bisa kita tame gak ya ini? Apa kita bisa langsung bunuh aja? Bunuh aja lah ya. Die. Aku butuh makanan dan aku butuh XP. Jadi kau harus mati. Die. Oh, oke. Nih, makhluk ini lagi nih. Sumpah. Makhluk ini ngeselin banget, sumpah. Damage-nya gak ada gitu kan, tapi ngeselin gitu. Sumpah, gue kaget barusan, gak bohong, gue kaget barusan. Oh my god. Oke. Ini juga kayak gini bisa dibunuh nih guys, lumayan nih XP-nya nih. Bunuh aja jadi ya. Die. Dapat lapis lazuli lagi, lumayan. Oke. Sumpah, itu makhluk yang tadi apa namanya, gue gak tahu guys. Kalau kalian tahu tolong komen ya, itu ngeselin banget sumpah. Kalau gue lagi farming atau lagi apa gitu, lagi hunting hewan, tiba-tiba keluar gitu kan, keluarnya tuh bikin kaget lagi. Oke, kita sampai rumah. Oke teman-teman, kayaknya episode kita cukup sampai sini dulu teman-teman ya. Nanti akan gue lanjutin lagi, mungkin untuk beberapa hari ke depan kali ya. Gue nggak akan sering-sering bikin konten ini sih, jadi ya kalian tungguin aja deh ya. Jangan lupa kalian nyalain lonceng juga ya. Jadi kalau misalnya gue upload atau misalnya gue lagi live, kalian tahu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.